Jadi aku baru tahu kenapa ini tempatnya Kristen banget, ternyata di atas gereja. Ini adalah Metropolitan YMCA, Leading Positive Community Transformation. Start your day with big dream and your day with two dream. Your child life with MJA, dance, keyboard, music, speech, and drama. Event next slide. So, level 1 jam 9 sampai jam 6 family service. Banyak keluarga nih. Di sini tuh banyak banget buku-buku tentang Tuhan, Chicken Soup for the Soul, Worship Matters, terus. How to prepare Bible message. Ada lagi buku sebelah sini. Ini bahkan ada Poema Gods. Ada Bible Graha Billy Graham Homecoming Emphasis Bible. Karena di sini tuh ternyata adalah atasnya tuh ada GBI Rock. How to prepare Bible message. Wow. My Mart at the lobby. Sama ada co-working. Opa-opa lagi nyiram tanaman. Metropolitan YMCA. Hai guys, so sekarang aku udah ada di kamarnya Metropolitan YMCA. Langsung aja kita lihat kamarnya seperti apa ya. Nah, jadi begitu pintu masuk kita ngeliat di sini, wait. Ada lemari kayak gini. Terus kita lihat di dalamnya ada apa sih? Oh, ternyata dapat hair dryer, dapat brankas, terus di atas ada gantungan baju, di sini dapat kulkas. Tara. Terus sebelahnya kosong. Bentar, aku cek. Kosong. Terus kita maju sedikit lagi, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya dia terbagi jadi dua seperti ini. Begitu masuk kita bisa ngelihat di sini ada shower. Dia shower tangan. Terus sudah seperti itu saja. Shower tangan. Terus di sini ada toilet. Dan lagi-lagi nggak ada semprotan buat ceboknya, tisu. Terus di sini ada tisu gulung gantinya, ada handuk besarnya. Terus di sini ada dapat sikat gigi 2. Terus habis itu body wash, white tea, terus dapat shampoo conditioner, dapat shower cap-nya juga. Ini apa ya? Oh, ini sabun cuci tangan. Terus untuk kacanya sendiri dia dari atas sampai bawah seperti ini. Dan wastafelnya kayak gini guys. Oke, begitu keluar ini adalah ruangannya. Ruangannya sendiri dia kasih tempat kayak gini buat taruh barang, tong sampah lagi. Terus di sini ada meja buat televisi. Terus bisa isi air juga, tapi isi airnya di mana ya? No plastic bottle here.
safe to drink. Please use to the pot to drink the water. Lah, ambil airnya di mana? Nanti kita cari tahu ya, ambil air di mana. Di sini dapat kopi 2, Nescafe, creamer, dapat Dilma, sugar. Terus dapat adukannya juga, dapat colokan, pemanas air, dan kursi di sana. Oke, untuk kamarnya sendiri dia kayak gini. Two bed. Wow, hiasannya mau tahu nggak apa? Nih, sebentar. Do not be anxious about anything, but in everything be by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Filipi 4 ayat 6. Oke. Okay. Nah, di sini habis dikasih ayat, di sini ada lampunya on, off, on. Apa ya itu? Terus di sini ada notes, di sini dapat ada raknya, dapat telepon. Oke. Okay. Let's try untuk kasurnya, dia tuh tipenya medium. Sedangkan untuk bantalnya ya bantal biasa yang balik lagi gitu loh. Oke. Okay. Nah, di sebelah sini sisi satunya itu dia sediain jumekra ya, supaya nggak kesiangan. Oh, ini buat matiin semuanya. Oke, seperti itu pemandangan luarnya adalah pintu masuknya. Oke deh, karpet ini ya, karpet seperti itu guys. Nah, untuk makan paginya di sini nggak dapet. Jadi sampai sini aja review untuk hotel ini, dekat sama bus tadi kan kelebihannya. Terus ya udah itu aja. Oke, bye bye. Thank you for watching. Stephen's Road. The element Stephenson. Stephen. Apakah ini hotel atau rumah? Oke, matinya langsung keluar kayak mati. Dekat banget sama hotelnya. So ini MRT-nya. Nah, hotelnya tuh tinggal jalan kaki dari MRT, jadi deket banget sih. Kayak cuma 5 menit dari sini.